sejumlah warga menggelar unjuk rasa di depan klinik kecantikan milik penyanyi Tompi. Warga saudara memprotes keberadaan klinik milik Tompi ini. Diduga dibangun di atas saluran air. Warga pun khawatir kalau bangunan ini menutup dan menghambat saluran air yang dapat mengakibatkan banjir. Selain itu, warga juga menuntut pihak manajemen untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Aspirasi masyarakat terkait peraturan yang ada yang sudah dibuat pengusaha Tompi ini di klinik Beautiful terindikasi melanggar aturan dengan melakukan pembetonan kali yang digunakan untuk parkir secara komersial untuk kepentingan perusahaan. Kita masyarakat mengawal atas aturan yang telah dilanggar dan kita minta untuk OPD-OPD terkait yang ada di Kota Tangsel ini menindak tegas apa yang menjadi kesalahan dan pelanggaran aturan yang dibuat oleh Tompi. Sementara Dr. Tompi selaku pemilik klinik membantah semua tuduhan yang ditujukan warga kepadanya. Tompi menyebut sejak awal membangun klinik saluran tersebut sudah ada dan tidak benar jika ditutup. Tompi menambahkan pendirian klinik pun sudah melalui perizinan dari dinas terkait. Menurut Tompi, pihaknya juga membuka pintu untuk masyarakat sekitar yang ingin bekerja di tempatnya, tapi harus melalui jalur yang benar, tidak memaksakan kehendak. Tadi saya datang, kondisinya udah begitu. Jadi mereka bilang, wah terakhir aku, kalau bangun bangunan di atas saluran air, bukan saya yang bangun. Dari saya datang, dari saya beli tanah ini, dulu kan bekas pom bensin. Nah, area di depan situ sudah pernah dibeton dan saya ngecek semalam katanya udah ada surat resmi dari dinas pengairan yang memperbolehkan area itu dipakai dengan syarat dibangunin turap sampai ke ujung dan ikut menjaga kebersihan kali. Nah, itu udah ada suratnya, saya lagi mintain sih ke